kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Serut Kelana. Kali ini saya ada di daerah Prawulan kawan, untuk mencari bahan-bahan bonsai yang mantap-mantap. Ini lokasi baru kawan ya, saya nggak pernah kesini sama sekali. Semoga saja masih dapat rezeki kawan. Nggak pakai lama ya, langsung kita ke lokasi. Lokasinya seperti ini ya kawan ya. Ini ping sungai bebatuan seperti ini kawan. Semoga saja ada bahan bonsai yang bisa kita bawa pulang, karena lokasi ini baru sekali buat saya. Kita cari-cari. Di sini ada bahan bonsai 5 batu kawan. Entah ya, tapi seberapa dongkelnya. Ini jalannya sulit sekali. Nah, seperti ini ya daunnya ya. Dan ini buahnya kawan. 5 batu. Banyak sekali buahnya kawan. Ya. Banyak sekali buahnya. Gimana tapi dongkelnya ini? Kecil. Wah. Gimana ya? Ini karena ini rumbuk sekali, kawan. Oh, ternyata kecil, kawan. Ya. Kita cari yang besar saja. Terlalu kecil. Dari sungai tadi kita naik ya kawan ya, karena di sungai tadi tidak ada kombinasinya, hanya wali kukun semua. Dan di sini ada serut kawan, mulai ada kawan. Ini bahan bonsai serut ya. Ini kecil-kecil kawan ya. Ya kecil-kecil kawan. Dan di air ya, nanti basah kita. Kita cari yang lain saja. Sini ada bahan bonsai serut kawan. Ini ya kawan ya, yang kita cari-cari ya. Lihat, mantap, banyak sekali. Nah, setelah dibersihkan ya, seperti ini ya wujudnya. Ini banyak sekali ini modelnya. Semoga saja ini gandeng ya kawan ya. Dan yang itu, sini juga ada kawan. Ya ini, ya nyelempit. Oke, kita gali-gali ya. Ternyata kawan, ini sama ini tidak gandeng ya kawan ya. Oke, kita coba yang itu saja ya. Yang satunya lagi. Setelah dikali-kali ya kawan ya, kurang istimewa kawan. Kita tinggal saja ya, kita cari lagi. Di sini ada serut ya. Lah ini ya. Ini yang itu ya. Yang itu ya. Ini jalannya ruwet ini. Banyak putri malunya ya. Nah, seperti ini ya kawan ya. Ini rame ya kan. Banyak sekali ya modelnya. Beberapa pohon menjadi satu grouping. Semoga saja mau itu ya, gandeng kawan.
Wah, setelah digali-gali ya sama Bang Goin, ternyata mantap bawahnya, besar walaupun atasnya kecil. Oh, ini cuacanya aneh nih kawan, tadi panas sekali ya, sekarang hujan. Gak masalah lah, lanjut. Oke, langsung dipotong ya. Wes, langsung pakai. Tapi ya, potong aku. Uyar. Oke ya, potongan aja. Ini mantap sekali nih, jalan-jalan. Gandolan kawan. Udah ada ya? Ada. Oke. Coba diangkat. Lu sakti. Ternyata cepat sekali ya eksekusinya. Wow. Ternyata ya seperti ini ya. Bahannya langka ini kawan. Gimana? Nyangka? Gak nyangka. Gak nyangka ya. Wah. Ini tinggal dibersihkan. Langsung dicuci di sungai. Cak, habis ini cak. Oke. Dan di setting ya kawan. Biar kelihatan indah sekali. Oke, kita bawa ke sungai ya kawan. Ini dalan ya guys. Ini dalan. Di sana sungainya ya. Oke. Kompak. Kita cuci ya kawan ya. Ini sungainya indah sekali kawan. Wah, saya nggak pernah kesini sama sekali, baru kali ini kawan. Dicuci. Kita potong ya kawan ya. Ini ya kawan ya, setelah kita potong. Nah, seperti ini ya hasilnya. Piye ya? Iki yo enak seneng iki. Endi? Oh, walik ya. Ce. Aku taruh nu, Cak. Nah, ini baliknya seperti ini ya. Ini yang baliknya. Nah. Bagaimana menurut Anda? Ini endi? Ini nek digarai. Oke. Ini baliknya kan ya. Oke. Ini karena hari sudah sore, kita ringis ya, kita cabut. Oke kawan, hasil kali ini hanya satu ekor ya yuk. Ya, hanya satu ekor. Karena hari sudah mulai petang, kita sudahi dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.